Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerik pandai, anak-anakku, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu yang dihormati Pak Kades, Pak Lurah, Pak Camat, karena saya tak hadir dari awal. Yang saya ingat di sini Pak Kua Kepenuhan, Imam Masjid Islamic Center Pasir Pangaren Rokan Hulu. Nah, itu yang kenal. Yang lain-lain kenal-kenal semua jamaah-jamaah kita. Disebut tak disebut, kita semuanya insya Allah dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya sore ini, petang ini bahagia luar biasa. Begitu sampai langsung disediakan tempat parkir. Karena ceramah di An-Nur kemarin berjalan kaki jauh karena parkir susah. Di sini disediakan. Ini Ustaz Sawan. Begitu masuk ke dalam disambut disalam. Foto-foto pula, 2-3 putih. Begitu sampai di bersilakan, sediakan Ustaz. Ada pisang, ada jeruk, ada kuih. Cuman semuanya berbungkus plastik. Tak pula dipersilakan tuh. Saya mohon maaf terlambat. Karena masuk 3 kelas. Jam 7 subuh tadi sudah masuk di kelas hadis UIN Suska. Habis itu jam 1. Habis itu jam 2.30. Jam 4 langsung keluar kelas, meluncur dari Panam sampai kemari. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Copotnya. Pokoknya kalau ada lomba racing Ustadz, saya juara 1. Valentino Rossi. Sobek-sobek kan? Siapa itu yang hijrah? Apakah hijrah itu orang yang pindah tahun 1437, 1438, 1439? Bukan. Apakah orang yang hijrah itu pindah kampung dari Palembang ke Pekanbaru, dari Aceh ke Pekanbaru, dari Payakumbuh ke Pekanbaru, dari Tembilahan ke Pekanbaru? Bukan. Kata Nabi, yang hijrah itu adalah wal muhajir, orang yang hijrah. Man hajara manahallahu an, orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah sampai tanggal 13. Kenapa Ustaz itu dari tadi pakai tangan kiri? Mau menunjukkan cincin baru. Kita ganti kalau gitu. Hari ini sudah sampai tanggal 13. 13 Zulhijjah, masih bisa memotong kambing. 13 Muharram, hari inilah dia. 10 Muharram kemarin puasa. Puasa apa? Puasa Asyura. Yang tahun-tahun sebelumnya tak puasa, tahun ini puasa dia. Berarti dia sudah hijrah. Sudah lewat Pak Ustaz, apalagi gunanya? Spanduk kita pun sudah lewat. Menyambut, apa mau disambut? Lagi sudah 13 hari masuk. Orang beriman tak pernah ada kata terlambat. Dia terus bersemangat. Kendaraan harap dikunci ganda. Kenapa? Karena maling belum tobat. Kalaulah pencuri-pencuri itu tobat, dia hijrah, maka insya Allah stiker itu pasti sudah dicabut. 13 hari sudah hijrah, belum juga dicabut. Berarti belum hijrah pencuri-pencuri kita. Tapi kita yang berada di masjid ini, insya Allah semuanya sudah hijrah dari yang tak baik menjadi baik. Amin. Perempuan-perempuan di Masjid Ar-Ruhama, semuanya sudah hijrah. Ustaz tahu dari mana? Anak kecil paling umur 4 tahun berjilbab biru, sudah pakai jilbab. Padahal di luar sana masih banyak perempuan-perempuan tak pakai jilbab. Ustaz tahu dari mana? Saya dari sana.
Banyak yang tak berjilbab. Di pasar Sahil tadi, mau nyebrang pakai celana pendek. Jadi hijrah ini harus total. Saya bang hijrah. Kalau suaminya hijrah, maka disuruhnya bininya, kau pergi ke Ramayana beli jilbab panjang. Nih, aku tak mau lagi kau pakai jilbab pasrah tapi tak rela. Belakang tertutupi, muka terbuka. Warna kuning pula ujungnya tu. Semir, datang kawan bertanya, mak, kenapa tante itu rambutnya ujungnya pirang, kono koncing kudo. Tapi alhamdulillah, dari mulai saya masuk ke dalam, sampailah ke tepi, sampai tak ada yang pakai jilbab pasal tak rela. Kalaupun ada, cepat-cepat ditutup. Ada lagi di luar sana, orang memakai jilbab sakaratul maut. Kain 2 meter, dililitkan. Lilit ke atas, lilit ke samping, lilitan terakhir ke sini. Diundanglah makan acara kenduri. Tak bisa menengok gulai itu di bawah. Sampingkan ketatnya lehernya. Dia yang batuk, awak yang mati. Ada lagi pakai jilbab tapi celana sempit sampai menjerit paha itu, tolong, tolong. Tapi di sini tak ada, tak ada. Tengoklah, mana ada. Ini menunjukkan bahwa semua yang ada di sini sudah hijrah insyaallah. Jadi bunyi aminnya tak yakin nampak. Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang disebut dengan hijrah itu. Mari berhijrah menjadi lebih baik. Yang sebelumnya tak berjilbab, berjilbab. Suami yang membiarkan istrinya keluar rumah tidak pakai jilbab, pakai apa dia? Rok setengah tiang. Orang bendera setengah tiang, bininya enggak, rok setengah tiang. Keluar rumah dipakainya baju you can see. You kamu can bisa see menengok. You can see, kau bisa menengok ke tiap bini aku. Dulu, ni dulu. Dulu orang yang berbaju tak selesai itu yang malu. Malu dia berjalan ditengok orang. Sekarang awak yang menengok yang malu. Menengok ke tiap kendor macam leher runtuh. Nengok sekali, 3 hari tak lalu makan. Itu dipakai. Nyetop angkot pula tu. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu? Dayus. Dayus. Bukan gayus. Kalau gayus itu yang makan duit pajak kita itu. Masukkan dia ke penjara, rupanya dia liburan main golf ke Bali. Celaka gayus itu. Yang tak masuk surga ini dayus. Sahabat bertanya, "Wamat dayus ya Rasulullah?" Ada pula botu saya sini. Pasti tengok. "Wamat dayus ya Rasulullah?" Siapa dayus itu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? "Allazi yuqirru su'a ala ahlihi." Membiarkan bininya tak menutup aurat, membiarkan anak gadisnya berjalan sama anak lajang yang tak mahram, maka laki-laki ini dayus. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk, pacar anak saya ya. Iya, duduk kalian berdua ya. Papa sama mama mau nonton ke dalam. Silakan duduk, silakan duduk. Itu artinya berzina lah kalian, berzina kalian, berzina kalian. Mesti tegas laki-laki itu. Ini banyak sekarang ikatan laki-laki takut anak bini. Bang, abang ngepel, urus anak, adik mau arisan. Dah abang. Inilah yang menjerumuskan dalam neraka jahanam itu. Tapi kalau bapak-bapaknya sudah hijrah, ini buktinya. Mana? Ibu-ibunya sudah pengajian. Ini menunjukkan bapak itu di rumah sudah hijrah. Seandainya bapak itu di rumah tak izin istrinya pengajian, mana mungkin sebanyak ini orang datang. Bang, izinkan aku pengajian. Tidak. Say no to pengajian. Katakan tidak untuk pengajian.
Kalau kita ke karaoke, bang, come on. Tapi ternyata bapak-bapak di rumah, mantap. Entah ibu paksa, wallahualam. Tapi yang jelas kalau untuk kebaikan, beginilah. Bayangan saya tadi, ini bayangan di kepala saya, ini wirid Yasin ibu-ibu. Tak terbayang saya ada tenda macam pesta nikah. Tenda biru pula tu. Bayangan saya tadi yang ada di pikiran saya, satu meja, saya ceramah di depan masjid, kemudian ada jemaah udah agak tiga baris yang mengantuk-ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu pengajian wirid Yasin sore ini. Kaji kita sore ini tentang menghadapi sekaratul maut. Rupanya ramai melimpah, luar biasa. Anak-anaknya pun datang, yang meliput wartawan dari majalah Kids. Bukan tanggung. Di mana-mana yang merekam saya tuh biasanya orang-orang besar, orang-orang tua. Tengok. Masya Allah. Lama lah sudah saya berceramah, jauh berjalan, baru ini peliputnya itu. Memang. Lanjutkan, lanjut. Jangan pula berhenti. Grogi pula dia. Kita doakan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solihah. Mereka inilah yang akan punya TV nanti di Riau. TV Islami insyaAllah. TV dakwah. Walaupun rambutnya macam pasak ungu. Tapi lagunya lagu religi insyaAllah. Cuman salahnya grogi pula dia. Pula-pula kehilangan selop. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibunya sudah hijrah, bapaknya sudah hijrah, dari ayah yang hijrah, emak yang hijrah, lahirlah anak-anak yang hijrah. Mana anaknya hijrah tuh? Anak-anak ini memang lari-lari, lompat-lompat, makan es krim, minum kue. Terbalik Pak Ustaz, kalau sadar terbalik berarti masih on. Tapi kalau saya salah, diam aja. Lantak pantai lah Ustaz. Allah, langsung cepat selesai. Maka lahirlah anak-anak yang rajin datang pengajian. Anaknya dibawa. Saya dulu paling pengikut sama emak. Abdul Somad, anak petamu. Adik seorang laki-laki. Kemana aja emak tu pergi, saya ikut. Makanya saya bisa marhaban, bisa lagu nasid, bisa barzanji. Karena setiap emak ikut. Tak penting bagi saya pengajian itu, yang penting pulut kuning sama ayam panggang. Makanya kalau sudah saya tengok emak saya bawa gendang rebana, kelempang-kelempung, kelempang-kelempung. Bismillah, tawassalna billah, la 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 la. Hafal saya semua lagu-lagu nasyid itu. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Lagu Nur Asiah Jamil, tahun yang lalu. Dari Padang Arafah terus ke Muzdalifah, bermalam di Mina melontar tiga jumrah. Syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga menjadi haji mabrurah. Itu nyanyi ibu-ibu zaman dulu, maka anak-anaknya pun taat agama. Ibu-ibu zaman sekarang keong racun kucing garong, maka anak itu pun macam kucing aja lah bawaannya. Muka emaknya pun dicakarnya. Nah, ini pentingnya orang tua. Al-um, ibu. Al-madrasatul ula, guru pertama dalam kehidupan adalah ibu. Sebelum masuk ke sekolah, TK. Sebelum TK, PAUD dan BUUD. PAUD, pendidikan anak usia dini. Sebelum itu semua adalah ibu. Kenapa? Perutnya kita tumpang 9 bulan 10 hari. Ada di antara kalian nih yang tidak lewat rahim, langsung aja ke dunia ini. Ada. Yang tidak melalui rahim, langsung melompat ke bumi ini, namanya Mr. Bin. Tak ada maknya Mr. Bin. Tapi kita tetap menginap 9 bulan 10 hari lamanya.
waiting room. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, sambil memasakkan sarapan pagi ayah, berselawat emak itu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatul. Garamnya kan perlu juga. Ala yasin habibillah. Suaminya tenang minum, anaknya pun tenang di dalam. Ibu-ibu sekarang enggak ambil masa. Datang lakinya di belakang. Itulah maka anak itu bawaannya macam Sanjay Dutt aja. Bapak ibu yang baik melahirkan anak yang baik-baik. Di mana sekolahnya? Pesantren Al-Kautsar. Kok tahu Ustaz? Kan disebutkan tadi. Tapi sekarang orang malu anaknya di pesantren. Anak apa di mana? Pesantren. Kenapa tak pede? Pesantren. Itu. Anak ibu di mana? Saya anak saya Islamic boarding school. Isinya sama. Itu juga. Orang ini kadang mau dibodoh-bodohi pakai bahasa Inggris. Sarapan apa tadi pagi? Ayam goreng. Orang kampung. Kau makan apa? Fried chicken. Kualinya sama. Minyak jelantah. Yang penting isinya. Masalah dia pakai sarung, bajunya baju koko, pakai peci, kata orang kampungan, tapi di kepalanya, language is our crown. Luah tajul ma'had. Pakai bahasa apapun bisa. Begitu sampai ibu-ibu ini banyak yang sepele sama anak pesantren. Alah, anak pesantren apa? Paling-paling pandai baca doa Rabbana Atina. Tapi pas sampai ke Mekah, ibu tu gelagapan tak tahu cara mana hotel. Datanglah anak pesantren. Mau ke mana, bu? Ini enggak tahu kan, dia balik ke hotel gimana? Datang panggilnya polisi. Polsek. Polis, datang polisi. Istimewa, nada turidu, what do you want? Diajarkan anak pesantren ni, bu, kalau ibu nanti tak tahu jalan, begini caranya, ngomong sama polisi, dengar ya, ihdinas siratal hotel, tunjukkan nambo di mana jalan ke hotel. Ada karib, kata polisi, karib. Nah, nanti ditanya, kalau ditanya nambo di lantai berapa, apa cara menjawab? Ibu lantai berapa? Lantai 3, salasa raka'atin. Mudah, kata anak pesantren. Kalau lantai 4, 4 rakaatin. Kalau lantai 7, itu agak payah sikit, bu. 7 ku apa bahasa Arabnya? Al-Maghrib wal-Isya. Oh, payah-payah. Jadi jangan sepele sama anak pesantren. Dulu, orang-orang kalau mau menikahkan anaknya, yang pertama ditanya, dari pesantren mana? Dari pesantren Gontor, masuk. Dari pesantren Lirboyo, masuk. Dari pesantren Tambak Beras, masuk. Dari pesantren Tebu Ireng, melebu. Sekarang yang ditanya bukan itu. Wanipir. Makanya musibah ini terjadi. Kenapa? Inilah pokok pangkal. Padahal doa kita pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan din, agama duluan. Tapi kenapa agama tak diperhatikan? Dulu, ini cerita dulu. Orang kalau mau cari menantu dibuat tim fit and proper test. Ketua Pak RW, penasehat Abdul Somad LCMA, tim baca Quran Al-Mukarram Ustaz Imam Masjid Ar-Rahman, tim fit and proper test Ustaz Ahmadi, penanya soal Abdul Somad. Kamu mau nikah sama anak bapak nih? Iya pak. Apa yang mau kamu siapkan? Iman dan takwa kepada Allah. Oh, mantap nampaknya nih. Iyalah. Berapa hafal Quran? Adalah sikit pak. Nama kamu siapa? Nama saya Torik pak. Abad cewas sama iwat Torik. Wassama'i wattariqa an-najmu thaqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafidh.
Mantap tuh kata calon mertuanya. Rupanya MP3. Besok datang satu lagi. Nama itu siapa? Nama saya Anas, Pak. Abacekul Anzurub binas. Besok datang satu lagi. Nama kamu siapa? Nama saya Imran, Pak. Itu agak panjang sikit. Surat Ali Imran. Baca Ali Imran. Tetapi panggilan sehari-hari Kulhu, Pak. Abacekul Anzurub binas. Yang pertama ditanya itu Qur'annya. Sekarang orang tak peduli lagi pandai mengaji apa tidak, sembahyang apa tidak, beribadah apa tidak, akidah apa tidak, pesantren apa tidak, tak penting apa tidak aja semua. Akhirnya dibukalah gorden dari balik jendela menengok. Inilah dia yang nampakku waktu tahajud tadi malam, Bang. Memang inilah yang nampakku dalam mimpiku waktu tadi malam salat istikharah. Apa yang kau nampak? Fortuner. Datanglah calon menantu tadi pakai portun, pakai jas, pakai dasi, pakai tas, mengangguk-angguk, entah apa dianggukan. Kan silakan calon mantu, silakan, kata si suami. Adinda, bagusnya kita tanya dulu calon menantu kita ini, nanti kita salah pilih. Tak usah, Bang, masa mobil semahal itu Abang ragu juga, kita terima aja. Nanti kalau ada apa-apa, tak ada apa-apa, langsung. Wah, akhirnya dinikahkanlah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat. Dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Tunai. Begitu selesai akad, mereka pun pergilah naik pesawat. Kemana? Honeymoon. Honey madu. Moon, bulan. Honeymoon, bulan madu. Berjemur di pantai Kuta. Orang barat boleh berjemur karena sudah putih, tak ada curaknya. Berjemur di biar agak hitam. Awak udahlah hitam berjemur. Balik gelaplah. Seminggu sesudah itu baliklah anak sendirian berurai air mata, tak berhenti menangis. Oh, kenapa, kata maknya, makin kuat dong. Kenapa? Rental. Rupanya jas itu pun rental, mobil itu rental. Pas giliran hutang ditransfernya, hutang harap ditagih ke alamat ini, blok ini, nomor ini. Datang debit kolektor. Anda wajib membayar. Gara-gara apa? Gara-gara tak ada asal-usul, tanya asal-muasal. Ini bisa terjadi pada siapa saja. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Makanya kalau datang anak-anak lajang, sore Sabtu, malam Ahad, malam Minggu, dipakainya motor yang knalpotnya sudah disunat. Kalau ada orang tua mau sakaratul maut di pintu itu, begitu digasnya mati kontan. Sudah dibacakan Yasin 3 kali, tak mati-mati. Begitu dia datang, langsung. Pak Ji, yo, saya bawa anak bapak sebentar ya. Tidak. Kejap aja, Pak, mutar-mutar di Sudirman aja. Tidak, sekali tidak aku katakan. Tidak, say no to bonceng. Tolonglah, Pak, tipis betul pergaulan Bapak. Sebentar aja, Pak, tak ada tawar-menawar. Ustaz Somad sudah ceramah, katanya tidak. Nanti kami belikan Bapak mie ayam di Pasar Sail. Amol. Begitu cepatnya kau berubah pikiran. Hanya karena semangkok mie ayam, kau gadaikan kehormatan anak. Kau kasih mie ayam satu truk pun aku tak akan melepas anak gadisku. Sekali tidak. Tidak! Datang istri dari dapur. Kasihlah, Bang. Awak dulu lebih parah dari itu lagi. Nah, inilah yang merusak nih. Maka jangan sampai keledai masuk di lubang yang sama 2 kali. Dibiarkan anak berjalan sama laki-laki tak mahram, tak jelas asal-muasalnya. Lama-lama masuk angin gembung. Mau tak mau, malu tak malu, dinikahkanlah dengan gigi rapat. Kunikahkan dengan mahar tunai. Akhirnya dinikahkan juga anak itu karena sudah marah tak berkesudahan, tapi marah tak menyelesaikan masalah. Bolak-balik HP berdering, pertanyaannya itu-itu juga. Ustaz Somad, apa hukumnya orang hamil menikah? Ustaz Somad, apa hukumnya orang hamil menikah? Nikahnya sah. Yang jadi masalah, setelah anak lahir muncul 4 masalah. Cici loro telu papan. Cici 2 3 4. 1 2 3 4. Isnin
Wahid Isnin Selasa Arba'. Oh, bahasa Arabnya agak kurang lancar karena di depan santri-santri. Yang pertama, anak itu kalau lahir tidak boleh pakai bin dan binti bapaknya, karena itu bukan nasab dia. Yang kedua, kalau anak itu lahir laki-laki, lahir adiknya perempuan, mati bapaknya, maka anak laki-laki ini tak bisa jadi wali bagi adiknya, karena mereka tak ada hubungan nasab. Yang ketiga, kalau bapak itu mati, si anak tak dapat harta warisan, karena mereka tak ada hubungan darah. Yang keempat, kalau anak ini lahir perempuan, cantik, gadis, dipinang orang, si bapak tak bisa jadi walinya. Rambutnya, darahnya, air liurnya, sudah kami bawa ke rumah sakit Singapura. Ini hasil tes DNA, ini anak saya menurut DNA. DNA tak laku, mas bro. Apa salah saya? Karena kau mencoblos sebelum hari H. Maka jaga, jaga kehormatan anak-anak kita. Nih, ini sudah dicopot ini. Ini kalau yang aslinya ada tulisan di atas. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima kalau segelnya rusak. Sedangkan botol harga 5.000 perak ini tak diterima karena segelnya rusak. Apalagi anak gadis kehormatan, kebanggaan kita. Maka jaga dengan sebaik-baiknya. Masukkan ke pondok pesantren, Islamic Boarding School, SD, IT, SMP, IT, SMA, IT. Tapi setelah itu nanti, terserah dia mau jadi apa. Jangan anggap anak-anak ini kalau sudah pesantren nanti jadi ustaz semua. Enggak, ibu jangan takut. Saya tak maulah anak saya pesantren nanti jadi ustaz kurus macam Ustaz Somad gitu. Mereka ini nanti ada yang jadi gubernur Riau, ada yang jadi bupati Pelalawan, ada yang jadi camat Sahil. Nanti sampai masanya 2037 akan ada reuni santri-santri pondok pesantren Al-Kautsar. Lalu diundanglah Haji Abdul Somad LCMA berceramah. Siapa yang menelpon? Mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Abdul Somad? Tak salah lagi. Bisa Ustaz datang ke pesantren Triami? I'm coming. Apa acaranya ini? Acaranya ini Pak Ustaz, kami mengadakan reuni akbar santri Al-Kausar. Oke, saya akan datang. Tapi Ustaz mohon maaf ya, kami mau meyakinkan aja nih. Apa betul nih Ustaz? Iyalah. Masih hidup Ustaz? Masih lah. Belum kalian ragu aku udah mati. Saya pun datanglah ke pesantren Al-Kausar. Tengok yang satu ini pakai jas, pakai dasi, mobil mewah. Kita tentu bertanya segan, siapa itu? Itulah calon anggota legislatif itu Pak Ustaz. Udah duduk, sikit lagi. Mantap. Itu yang gayanya tak jelas tuh. Itu supir angkot tuh Pak Ustaz. Masa tamat pesantren supir angkot? Dia memang supir angkot Pak Ustaz. Tapi seluruh angkot di Riau ini dia yang punya. Hebat ya. Gayanya macam itulah. Lututnya koyak, berkudis-kudis. Emang dari dulu menggaru aja di pesantren. Itu yang duduk-duduk di sana tuh. Itu setelah tamat dia tak kuliah Pak Ustaz. Orang kuliah ke Mesir, kuliah ke Kairo, kuliah ke Madinah. Dia tak kuliah. Terus pergi dia ke kampung, ditebasnya hutan nanam sawit. Apalah kerja dia sekarang? Tak ada, ngontrol-ngontrol duit aja. Lebar kebun sawit dia? Tak banyak Pak Ustaz. Ya sejauh mata memandang. Ustaz tahu tak acara pagi makan bersama 1000 santri ini? Ya, dia yang nanggung tuh Pak Ustaz. Masya Allah, hebat anak-anak ini. Ya, jadi tidak semuanya jadi ustaz. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Maka tetap di kepalanya itu ada la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Makanya selesai berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa bihanu ba'asu insyaallah ta'ala minal aminina bi rahmatillahi wa karamihi ya arhamar rahimin. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa bihanu ba'asu, dengan itu kita nanti dibangkitkan. Itu bukan asal sebut aja itu. Ini banyak orang berzikir sekarang. La ilaha illallah.
apa sebenarnya. Tapi anak-anak ini paham. Pulang dia ke rumah, ternyata setelah menjadi orang tua, yang kita inginkan itu bukan kita ingin anak kita kaya, tapi dia tak kenal Allah. Menjadi pejabat tinggi, tapi dia tak sembahyang. Tak ada gunanya. Ibu punya anak gadis, punya menantu tak sembahyang. Sama dengan membiarkan anak tidur dengan babi hutan. Tak ada gunanya. Yang kita inginkan itu apa dalam doa kita? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, sejuk dipandang mata. Menengok dia sejuk mata awak menengoknya. Sore-sore assalatu wassalamu alaika ya aman. Dia pun pakai sarung, pergi dia ke masjid. Apa tak sejuk hati kita menengoknya? Coba kalau dia tak didik agama. Orang solat di masjid, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ah, dia asyik pula. Bukan tahu dia ke masjid. Kita pula sudah tua, menengok dia begitu naik setan. Kau kenapa tak ke masjid? Mati. Kita mati. Mati di depan dia, bukan ditolongnya. Tekangkang kita terjungkang. Bukan ditolongnya, bukan diangkatnya. Diambilnya HP, difotonya. Ayahku sedang terjungkal. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Amin, 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 amin. Didik agama, didik agama. Tapi kita kan tak sanggup mendidik anak-anak kita ini. Kita pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Kita tak sanggup. Maka kita serahkan. Pak Ustaz, ku serahkan anakku ini kepada engkau Pak Ustaz. Kau didik dia dunia akhirat. Nanti di akhirat aku tak sanggup menanggung nih Pak Ustaz. Tolong kau didik anakku ini ya Pak Ustaz. Orang tua partner kepada guru supaya mendidik anak-anak menjadi orang-orang yang soleh. Semoga anak-anak kita soleh, solehah insyaAllah. Saking inginnya dapat anak soleh, dikasihlah anak tadi namanya Muhammad Soleh. Muhammad, Nabi Muhammad Soleh, supaya dia soleh. Siapa nama anaknya? Muhammad Saleh. Siapa namanya? Muhammad Saleh. Tak didik dengan baik, jadi Bang Saleh. Salah rupanya Bang Saleh. Tak salah, tapi dia bencong. Upin Ipin baik, Meme baik. Bang Saleh ni, Bang Saleh ni tak betul. LGBT dia tu. Itu LGBT punya program untuk merusak. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika anak saya lahir 1 Muharram, maka setiap bulan Muharram saya ingat anak saya. Anak saya lahir 1 Muharram, menyambut tahun baru Islam 1439 Hijriah Muharram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ni Ustaz Abdul Somad? Betul. Kami dari rumah sakit Arya Bunda. Ada apa? Ini istri Ustaz mau melahirkan. Waduh, saya sedang ceramah 1 Muharram di Siak Sri Indrapura, tak bisa pulang. Jadi gimana Pak Ustaz? Ya lahir aja lah, masa nunggu saya pulang? Jam 9 pagi anak saya pun lahir. Selesai acara tablik akbar di Siak, saya pun pulang. Mandi, bersih, ganti baju, pakai kemeja, enggak pakai peci. Pergi ke rumah sakit. Masuk ke ruangan, ditanya sama bidan, abang cari siapa? Disangkanya saya anak semester 7. Saya mau cari anak saya, saya bilang. Dari raut wajahnya nampaknya dia kecewa. Saya mau cari anak saya. Perasaan saya aja. Ini anaknya pak, kata dia. Merubah pula jadi bapak, tadi abang. Nanti bapak pegang anaknya begini, kepalanya di sini. Nah, bapak pandai azan, kata dia. Dalam hati tak tahu dia. Kalau saya peganglah anak saya tadi, saya pun azanlah ke telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Kuat macam itu terkejutlah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meleleh air mata tak tahan. Apa yang Ustaz tangiskan? Nah, saat kau lahir menengok dunia ini, aku yang membisikkan ke telinga engkau, la ilaha illallah. Yang ku minta tak banyak.
Aku tak ingin kau belikan rumah besar. Aku tak ingin kau belikan mobil besar. Tak perlu. Yang ku inginkan saat aku nanti menghadap Allah, terbujur kaku, engkaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan. Datang engkau, kau bukakan Al-Quran, kau tengok aku sedang terbujur, saat itu nafasku tak jelas lagi, kau membisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Kalau aku duluan, kau membisikkan. Kalau kau duluan, aku pula yang membisikkan. Tak pernah berhenti kami sayang pada kalian, anak-anak. Anak itu masih ada sekarang. Laki-laki. Mizyan Haziq Abdullah. Saya kasih namanya Mizyan. Bahasa Maroko, Mizyan artinya the best. Haziq, ilmu yang dalam. Abdullah, dia tetap menjadi hamba Allah. Ku kasih kau nama Abdullah, aku tak ingin kau jadi hamba setan. Ku kasih kau nama Abdullah, aku ingin kau jadi hamba Allah. Karena kata Nabimu 14 abad yang lalu, nama yang paling baik adalah nama yang disandingkan dengan nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal saya adik beradik laki-laki. Saya laki-laki, adik laki-laki. Ingin punya anak perempuan. Saya tanya lah doktor. Buat doktor, ya, anak saya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Selamat ya. Saya siapkanlah nama perempuan, Miziana. Miziana, kata orang Maroko. Baik. Begitu lahir, cap lonceng. Kata pak, kata bu dokter, anak saya perempuan. Kenapa laki-laki? Pandai dia menyembunyikan. Pahanya barulah saya paham, tak pintar betul dokter-dokter. Bisa juga ditipu bayi dalam. Tetapi yang dimuliakan Allah, artinya betul. Wa ya'lamu ma fil arham, yang tahu apa yang di dalam rahim hanya Allah Subhanahu wa taala. Kecewakah? Tidak. Laki-laki mantap, perempuan mantap, tak ada beda. Ini banyak orang mendiskriminasi. Kalau anak perempuan, anak bapak gimana? Itulah Pak Ustaz, anak saya perempuan semua. Kenapa kau kecewa anak perempuan? Man ala thalasa banatin, siapa yang membesarkan tiga anak perempuan? Fa addabahunna, dididik dengan baik. Wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik. Wa ahsana ilayhinna, buat baik sampai mati. Falahul jannah, surga baginya. Yang punya tiga anak perempuan, dididik dengan baik, masuk surga. Anak saya masih dua, Pak Ustaz, tambah satu lagi. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Saya sudah ceramah dari mulai jam 5, sekarang 5.45. Pas 45 menit. Tadi katanya ada pertanyaan. Nampaknya pertanyaan tak ada. Kalau gitu saya lanjutkan. Bagi yang sudah punya anak, ingatkan anaknya, engkau yang membisikkan ke telinga ayah, emak nanti, la ilaha illallah. Yang belum punya anak, kasih tahu ke Adinda, oh my dear, oh my darling, come here just a minute. Ada apa bang? Enek apa rek? Kalau nampak kau nanti tanda-tanda aku mau mati sakratul maut, tolong kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan. Ustaz ni pandai ceramah aja nih. Lah, saya ngomong ke istri saya dulu gitu. Waktu pertama nikah, kalau nampakmu nanti aku tanda-tanda mau mati, kau bisikkan ke telingaku. Sekarang bang, nantilah. Oh, cepat aja dia kita mati. Nanti. Kau lah yang membisikkan ke telinga. Kalau nampakmu tanda-tanda aku mau mati, kau bisikkan la ilaha illallah. Jangan takut suami cerita mati pada bini. Begitu saya cerita mati, nampak saya menggenang air matanya. Dia takut saya mati. Kau takut aku mati? Iya. Jadi kalau abang mati duluan, aku bisikkan? Iya. Kalau aku mati duluan, kalau kau mati, aku kawin lagi lah. Tak payahnya. Oh, banyak rupanya. Maulah azan isyak baru selesai ini. Tolong jelaskan tentang anak kecil yang belum akil balik tapi ikut sholat berjamaah di sop paling depan. Anak kecil memutus sop. Ini orang besar. Ini orang besar. Tersumpil anak kecil di situ. Maka anak kecil ini memutus sop. Sebab anak kecil mutus sop, dua. Yang pertama, ujung senapan belum dipotong, maka ada najis di situ. Yang kedua, anak-anak kecil ini wuduknya tak sempurna.
Saya tengok anak MDA wuduknya tak betul. Dihidupkannya keran, sifat-sifatnya aja ya, Dok. Itulah yang menyebabkan dia mutus sob. Maka suruh sob di belakang. Nanti kalau disuruh di belakang, dia ribut, Pak Ustaz. Angkat satu Satpol PP syariah. Di Masjid An-Nur kan ada satu, pakai seragam warna hijau, pakai rotan, Ustaz. Begitu saya masuk, Pak Ustaz. Kau menjaga ini? Iya, Pak Ustaz. Ini rotan ini kau pukul anaknya? Enggak, lantai aja, Pak Ustaz. Kalau anaknya pukul, datanglah ayahnya bawa perang panjang. Apa hukum selfie dan mengunggahnya di FB? Kalau ramai-ramai tak apa-apa. Ibu, ramai-ramai ini. Oh. Tabligh Akbar di Masjid Ruhama. Bagi kalian yang mau buat acara, beginilah caranya. Buatkan ramai semuanya. Undang santri-santri. Bagus untuk syiar. Tapi kalau sendirian, itu tak betul. Tahu arti ini. Jadikan aku yang kedua. Bahaya, jangan. Apa syarat menjadi imam sholat? 14. Sudah dikaji semua, videonya lengkap. Buka www.youtube.com. Tulis di situ, somat syarat sholat. Enter, download, 5 menit, dapat. Sudah kami download, kenapa tak dapat? Paket tak ada. Apa ciri-ciri wanita calon penghuni surga? Idza ra'aitaha sarratka. Kalau kau tengok dia, menyenangkan hatimu. Asal ditengok dia senang. Saya ni Pak Ustaz, asal saya tengok dia senang hati saya. Siapa? Bini kawan saya. Dua. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau kau suruh dia, patuh. Nanti abang mau makan telur sapi, masakkan ya adinda. Terbertik di hatimu, sudah ada bang. Mau kau tanda tangani adinda? Boleh. Apa nih bang? Abang mau nikah sekali lagi. Yang ketiga. Wa idza ghibta, kalau kau pergi keluar kota, dijaganya anak dan rumahmu. Masya Allah. Kalian yang mau menikah, syarat perempuan yang mau kalian nikahi 4. Tungkahul mar'atu li arba, lima liha, kaya, sukih, rich woman. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, taat beragama. Hilang konsen saya menengok ibu kena hujan. InsyaAllah, ibu yang kena hujan mendapat barokah insyaAllah. Karena hujan itu adalah barokah. Cuman geser juga lah, basah kuyup nanti balik. Tungkahul mar'atul arba, lima liha kena hartanya, wali asabiha kena keturunannya, darah biru, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha kena cantiknya, wali diniha kena agamanya. Datanglah anak mahasiswa UIN jumpa saya. Ustaz Somad, ya, saya sudah selesai kuliah Pak Ustaz, alhamdulillah. Saya sudah kerja Pak Ustaz, alhamdulillah. Belum nikah Pak Ustaz, na'udzubillah. Bisa Ustaz carikan saya perempuan yang ada empat-empatnya Pak Ustaz? Kalau ada empat-empatnya, ngapain saya kasih ke kamu? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari bini yang sempurna, seumur hidup akan melajang tua. Mencari perempuan bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang, kau pakai pelet. Jangan cari terlalu jelek, nanti malu kau bawa dia undangan. Yang sedang-sedang saja. Masalah mukanya cantik, nampak dari jauh putih, rupanya bedak keli 3 inci. Yang penting itu bukan fisiknya, tapi apa yang penting, inner beauty, kecantikan dari dalam. Katanya suara perempuan itu aurat, Pak Ustaz. Suara perempuan itu aurat kalau mengajak berzina. La takhda'na bil qaul. Jangan perempuan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa tak boleh? Yatma'al ladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan. Begitu didengarnya suara perempuan mendesah, dia langsung error. Makanya ibu tak boleh bersuara mendayu-dayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Di sahil. Jangan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah sambung? Iya.
Itu tak boleh. Tapi kalau suara perempuan menyanyi bagaimana? Menyanyi mendesah-desah, meliuk-liuk, tak boleh. Tapi kalau lagu bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, kira-kira ada tak laki-laki bersahwat mendengar lagu bila Israel? Kalau ada, tolong ikat, biar ku bawa langsung ke kilometer seboleh. Kita ni langsung solat maghrib atau jamak takhir ke Isya? Saya ikut solat maghrib, selesai maghrib, mohon maaf-maaf betul, izin saya mau pengajian lagi di UKA. Jalan UKA, bukan UKA-UKA menanggap antu. Jalan UKA di Garuda Sakti. Dari UIN kemari, dari sini balik ke UIN balik. Ini Valentino Rossi. Nanti saya mohon izin. Oh, masih lama lagi. Maghrib kita awak jam 6.05 boleh? 6 lewat 5. Oh, 6 lewat 5. Ibu-ibu yang mau buka puasa, pegang memang kurma. Adapun yang tak bawa air, mengango kateh tumpahnya. Ketika solat berjamaah, solat jahar, mana yang lebih baik, pakai mic luar atau mic dalam? Pakai mic luar lah. Yang main-main gaplek di luar tu biar berhenti dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kelopak. Udah solat. Berhenti kita, berhenti. Solat kita, enggak, duduk aja sebentar. Apa hukumnya seorang suami diam-diam menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan istri? Sah. Nanya hukum kan? Dia kan nanya hukum. Apa hukumnya seorang suami menikah diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama? Sah. Tapi, ini ibu, dengar baik-baik. Menurut KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, laki-laki di seluruh Indonesia tidak boleh menikah kecuali atas izin pertama. Bagaimana cara mengurusnya? Laki-laki dengar baik-baik. Begini cara mengurusnya. Pertama, di hari mboli materai 6.000. Setelah dapat materai 6.000 tadi, tempelkanlah. Bawa ke biniawak tadi, tolong kau buat surat. Aku yang bertanda tangan di bawah ini, nama tempat tanggal lahir dengan ini, aku ikhlas suamiku menikah sekali lagi. Dah, setelah surat tadi siap, dibawalah ke kantor pengadilan agama, letaknya di Jalan Sudirman. Sudirman terus, sebelum purna MTQ, ada gedung PGRI, belok kiri, Parit Indah. Terus, jumpa simpang Labersa, jangan belok kanan. Itu waterboom. Nah, terus saja nanti jumpa kantor pengadilan agama, nah, disitulah bawa. Nanti hakim akan bertanya, suami istri pertama, apakah ibu mau suami ibu menikah lagi? Mau, Fakim. Benarkah surat ini ibu yang menandatangan? Ditengok oleh hakim, belubang tengok. Betul, Pak Hakim. Saya tanya sekali lagi, tidak ada paksaan dari pihak manapun, cokreklah Pak Hakim. Kemudian Pak Hakim pun menjatuhkan palu, maka barulah Pak Kua bisa menikahkan. Jadi ibu jangan takut, selama tanda tangan tak jatuh. Cuman yang jadi masalah, ada nikah siri. Makanya saksikan Indonesian Liar Club, nikah siri. Kemarin, nonton enggak? Yang enggak nonton, bahaya. Di situ jurus-jurusnya dibuka. Hai. Katanya komunis akan bangkit lagi di Indonesia. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Komunis tak akan bangkit selama santri-santri masih gagah perkasa. Komunis paling takut sama dua. Pertama tentara, kedua santri. Tentara tak takut mati karena dia punya pistol api. Santri tak takut mati walaupun pakai pistol air. Karena teriakan mereka, Allahu Akbar! Mana ada berani PKI-PKI itu? Darah itu merah, Jenderal. Apa kata santri? Dah lama kami tahu. Kan dia takut. Saya pernah bermimpi berjumpa seseorang yang dipanggil Nabi Muhammad. Kami bersama-sama bergotong royong membersihkan Masjidil Haram dan sekeliling Ka'bah. Apa maksudnya itu Pak Ustaz? Man ra'ani fil manami faqad ra'ani li'anna syaitana la yatamassalu bi. Siapa yang menengok aku dalam mimpinya, maka akulah itu karena setan tak bisa menyerupai aku. Cuman yang jadi masalah, kok kenal Nabi dari mana?
Datang orang mengaku, Ustaz Somad, aku sudah berjumpa dengan Nabi. Macam mana bentuknya? Rambutnya putih, jenggotnya putih, kumisnya putih semua. Itu yang kau tengok adalah Jet Li. Karena Nabi Muhammad itu dalam kitab As-Syama'il Al-Muhammadiyah, rambut dan jenggotnya yang beruban hanya 20 saja. Sisanya hitam. Maka orang yang nampak Nabi itu berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukan asal-asal. Nabi rong nabi ngale yo. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika kita bernazar memberikan sesuatu kepada orang tua, tapi nazar itu belum dapat dipenuhi karena belum dapat? Tak apa-apa. Tunggu sampai dapat. Tulis besar-besar pakai spidol, kalau aku dapat kerja nanti, Mak, akan kubelikan berikut ini, A B C D E F G H I Z, A bingkai. Supaya jangan lupa, kalau tidak orang mau ngobrol-ngobrol janji aja kerjanya. Apa yang menjadi motivasi agar tetap istiqomah, Pak Ustaz? Pertama, tengok orang sakit. Balik dari sini, pergi ke rumah sakit Arifin Ahmad. Nanti kalau security bertanya, mau nengok siapa? Nengok orang sakit. Siapa yang mau ditengok? Semua yang sakit mau ku tengok. Menengok orang sakit, bangkit istiqomah. Yang kedua, iringi orang mati. Menengok orang mati, terbujur kaku. Sadarlah kita. Jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Minta doanya agar kami diberi keturunan soleh dan solihah. Terima kasih. Ada tanda senyum. Nanti di akhir majlis kita berdoa sama-sama, insyaAllah. Apa ancaman bagi orang yang memakan riba? 5. Yang pertama, allazina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbatu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan, kesambet, tersapu kata awak. Yang kedua, dimakanlah itu riba, masuk ke dalam mulut, lidah tak dikabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa kau tak dikabulkan, mat'amuhu haram, makanan kau haram. Yang ketiga, masuk darah haram ke tangkai jantung, jantung menyemburkan naik ke otak, otak isinya haram. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Otak kau haram gara-gara anak disuap makan haram. Yang keempat, darah daging tumbuh dari yang haram. Fannaru aula bih. Darah daging tumbuh haram, haram, haram. Neraka jahanam tempatnya. Yang kelima, dibawa duit riba ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sahbaik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang riba. Terakhir, habis ini kita berdoa. Sisa-sisanya, entah kapan datang sekali lagi kemari, entah tahun muka, entah bila lah. Saya pernah membaca suatu hadis, akan datang suatu zaman, dua golongan, ulama su' dan ulama yang baik. Apa maksudnya Pak Ustaz? Ulama su' menjual fatwa untuk kepentingan orang banyak, karena kepentingan dunia. Man talaba ilman, siapa yang menuntut ilmu? Mimma yubtagha bihi wajhullah, yang mestinya mencari ridha Allah, tapi dipakainya untuk liyujari bihil ulama, liyumari bihi sufaha, untuk mendebat ulama, untuk membodoh-bodohi orang jahil. Lam yajid irfal jannah, tak mencium bau surga. Saya pernah mendapat keterangan bahwa zakat itu tak boleh diberikan pada beberapa asnaf dengan alasan karena tidak solat berjamaah. Apakah ada dalil menjelaskan itu, Pak Ustaz? Solat berjamaah fardu ain menurut mazhab Hambali, tapi tidak menyebabkan orang tak dapat zakat karena tak solat berjamaah. Tapi kalau tak solat bisa jadi kafir. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, faqad kafara jiharo, kafirlah dia secara nyata. Bagaimana menjelaskan, menegur kalau itu tidak ada, karena yang berfatwa itu ustaz-ustaz biasa. Apakah itu termasuk kepada ulama su'? Mungkin dia semangatnya terlalu berapi-api. Ajak dia duduk dialog, Ustaz. Saya bukan mau menguji-uji ustaznya, tapi mau nanya aja, kira-kira yang ustaz sampaikan kemarin itu dalilnya apa? Dengan cara yang santun, jangan depan orang banyak diginikan, jatuhlah marwah dia. Terakhir, apa ada dalil yang menjelaskan bahwa sholat sunat boleh dikerjakan dengan 4 rakaat satu salam? Menurut mazhab Syafi'i, 4 rakaat satu salam batal. Nama kitabnya fikih 4 mazhab Al-Jazairi. Adapun menurut Hambali Maliki Hanafi sah, tapi makruh karena terlalu panjang. Salat tarawih 4 rakaat satu salam. Ala hadhihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama. Wa afiyatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizq, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, beri taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, beri rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, beri ampunan sesudah mati. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, ringankan waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika amal kami dihisab. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami soleh dan salihah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wa liwalidayna, kedua orang tua kami. Wa limasyayikhina, ustaz-ustaz guru-guru kami. Wa liman sabaqana, yang sudah mendahului kami. Wa liman hadarana, semua yang hadir di majlis ini, ampunkan dosanya ya Allah. Allahumma ansur ikhwanan al-mujahidin al-mazlumin fi Rohingya. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Rohingya ya Allah. Allahumma alaika bil yahudi wa man walahum, engkau lah segala yang bisa menguntaskan segalanya. Ya man qadha amran innama yaqulu lahu kun fayakun, kalau kau berkehendak cukup kau katakan kun ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La tada' lana dhanban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala raghiban illa anjabta, yang ingin punya anak berikan anak yang soleh dan salihah. Wala maridan illa syafaita, yang kau uji dengan penyakit angkat penyakitnya, sehatkan dia ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya, berikan jodoh soleh dan salihah ya Allah. Wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah, laka ridha wa lana fiha salah, illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf banyak silap salah. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.